Oke bosku, kita akan review mesin ini. Oke bosku, ini hasilnya dapat 4 karung. Oke bosku, kita akan review mesin rumput ini bosku, hasil Yusaka bosku. Aduh, sangat membanggakan ini bosku. Ini berkat hasil Yusaka. Teman-teman yang telah komen, saya sangat bersyukur sekali. Ini mesin rumput tiger bosku, tipe Q1/50 RPM. Ini toko. Di dekat pasar. Nah, ini harganya bosku. Tiger. Ada. Oke bosku, kita langsung ke lokasi bosku. Langsung praktek. Oke. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengeklik video ini. Semoga kita diberkahi Allah, dijauhkan bala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke bosku, jadi di pagi hari ini kita akan proses panen ini bosku. Nah ini para pemanen sudah manen ini. Oke bosku, pantau terus. Let's go. Ini pakai kursi biar enggak goyangnya tuh. Kalau pakai goyang itu nanti malah tidur. Ini yang lombok yang paling unik. Wah, baru dapat cak imprit mbok soten. Sana tuh, Mak Tri tuh. Thank you.
Oke bosku, jadi tanaman ini yang kita terapkan pakai biosaka bosku, bisa dicek di video-video sebelumnya bosku. Jadi hasilnya kayak gini, ini lagi proses pemanenan. Nah ini anggota, ini ada kurang lebih 10 orang bosku yang manen, sangat ramai sekali bosku. Haduh, mantap mantap jiwa ini bosku. Jadi kepada teman-teman kalau ingin nanam ya cabai pelita 8 aja bosku, hasilnya sudah sangat menjanjikan ini bosku, karena kita pakai aplikasi biosaka dan semi permanen bosku. Lihat video sebelumnya bosku yang lebih lengkap. Oke bosku, jadi ini yang sudah didapat anggota, ini masih separuh bosku yang belum dipanen, belum semua. Nah, sudah dapat kayak gini, mantul mantul jiwa ini bosku. Haduh, oke bosku. Oke bosku, ini hasilnya dapat 4 karung. Alhamdulillah bosku, berkat doa teman-teman semua. Oke bosku, pantau terus. Let's go. Thank you.